Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 6, Helping Mommy. Listen and repeat. Sweep the floor, menyapu lantai. Iron the clothes, menyetrika pakaian. Make the bed, merapikan tempat tidur. Feed the pet, memberi makan hewan peliharaan. Wash the clothes, mencuci pakaian. Do the dishes, mencuci piring. Clean the yard, menyapu halaman. Lay the table, mengatur meja makan. Cook, memasak. Perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk girl, boy, she, he, it, atau nama-nama orang seperti Zahra, Farah, Akbar, dan lain-lain, ditambahkan s atau is setelah kata kerja. Contohnya, Zahra feeds the pet. Zahra memberi makan hewan peliharaan. Contoh lainnya, he does the dishes. Dia mencuci piring. Untuk people, they, we, I, tidak perlu menggunakan s atau is. Contohnya, we clean the yard. Kita menyapu halaman. Contoh lainnya, I lay the table. Aku mengatur meja makan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Naura makes the bed. Naura merapikan tempat tidur. Farah does the dishes. Farah mencuci piring. Keisha feeds the pet. Keisha memberi makan hewan peliharaan. Anel lays the table. Anel mengatur meja makan. Wildan sweeps the floor. Wildan menyapu lantai. Irshad irons the clothes. Irshad menyetrika pakaian.